Padang Lemas Raya tidak bisa lewat. Informasi bagi kawan-kawan. Lumpuh total. Berada stasiun di Sialang. Gua melayang, Le. Selamat pagi. Dengan Manu. Nah. Kita laporkan situasi jalan lintas Sumatera. Jambi menuju Padang. Kondisi jalan ditimbun dengan air. Kita ulangi. Kondisi jalan ditimbun dengan air. Diperkirakan untuk setengah 1 meter. Jadi kita imbau kepada warga agar berhati-hati untuk melintasi jalan lintas Sumatera, khususnya di Lemas Raya, karena ada dua titik yang di titik Lemas Raya terjadi air naik sungai, akhirnya membenam jalan lintas Sumatera. Ini jalan semua. Untuk titik kedua longsor, kita imbau kepada warga untuk jalan macet total. Kita persilakan lihat untuk di jalan mobil sudah macet total, coba diarahkan ke sana. Untuk sementara itu yang kita himbau kepada masyarakat yang memakai jalan, untuk sementara jalan tidak bisa dilewati. Terima kasih. Selamat pagi.